Wup, tuh dia satu. Tuh. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mantap. Jadi hari ini Amar berada di Jalan Harapan Raya, tempatnya di jembatan ya. Kalau di Pekanbaru pasti tahu lah di jembatan yang di Harapan Raya ini. Kita lihat itu kiri kanan. Sebelah sana juga. Oh, di sebelah sana kan ini kan pinggirannya kan bambu nih. Nah, ini pinggirannya bambu sampai ujung sana. Kalau ini terkesana kan tembusnya kan di jembatan yang di Jalan Parit Indah Ujung yang tembus ke Jalan Pesantren. Jadi hari ini Amar mau coba masuk ke bawah, ke sana. Nanti Amar mau telusurin di pinggiran batang-batang bambu ini. Siapa tahu bakal bisa menemukan sesuatu. Karena dulu Amar pernah kesini dan udah lama banget gak turun ke bawah. Dulu sempat menemukan sesuatu. Jadi hari ini karena ini tempatnya banjir, berarti itu ya, di bawah ini banjir, kemungkinan besar kita bakal bisa menemukan sesuatu yang sedang berada di batang bambu nih teman-teman ya. Jadi kita coba lihat ke sana, ada apa di sana. Kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang Amar udah di bawah jembatan. Jadi ini kan sungainya cukup besar dan di pinggiran sungai ini terdapat tanaman batang bambu teman-teman ya. Jadi tempat-tempat kayak gini itu banyak banget disukai sama beberapa jenis reptil, terutama ular dan juga biawak. Untuk sekedar lewat karena dia kan hanyut dari air. Jadi ketika ketemu bambu dia bakal naik ke atas batang bambu, sama juga terutama ada biawak teman-teman ya. Jadi tempat pertahanan ular itu jika berada di atas batang bambu itu, ketika datang musuh dia bisa langsung terjun ke dalam air teman-teman untuk melarikan diri. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti di tengah-tengah kota tempat ramainya rumah-rumah penduduk di sekitar sungai ini, bukan berarti dia tidak ada sesuatu yang mengerikan, terutama reptil teman-teman, pasti ada. Karena memang tempat-tempat begini nih yang banyak disukai, apalagi yang dekat air gitu teman-teman. Jadi kita coba lihat tempat bisa nemu sesuatu nih. Lihat itu dulu ya. Lihat teman-teman ya, ini ada labi-labi mati nih. Ini labi-labi teman-teman, labi-labi masih ya sejengkal lah, sejengkal rapaksnya.
mati nih. Itu lihat nih. Ini labi-labi. Ini setengah badannya udah dimakan biawak nih. Udah belalat. Memang kalau tempat-tempat sungai gini tuh labi-labi tuh banyak teman-teman nih. Ini kemungkinan dia kena pancing orang, terus didapat, lepas, entah dibunuh atau gimana, ditaruh di sini. Oh, udah bau, jadi kita langsung lanjut lagi. Itu bangke ular nggak? Dekat batang kayu itu? Mana? Yang lanjut dong. Oh iya. Eh tuh, kita nemu ular tuh sana tuh. Mati loh. Iya itu ular teman-teman, tuh lihat tuh. Itu ular sana tuh. Tuh kan berarti di sini tuh banyak ular teman-teman ya. Cuma kita belum nemu yang hidup. Tadi labi-labi satu udah mati, itu di sana satu lagi tuh. Itu sana. Mati ularnya. Kayaknya ular kobra tuh. Biasanya juga ada di batang bambu gini tuh ada ular ini. Apa? Cincin emas teman-teman ya, ular Boiga melanota. Di sini juga kalau orang malam kayak tempat mancing nih. Mancing ikan. Itu mati satu. Oke, kita lanjut. Kita lihatnya lihat-lihat sekilas tapi mata tetap fokus teman-teman ya, ngelihat batang bambu dan karena kalau ada ular melingkar tuh pasti kelihatan. Let's go. Rumah tuh. Ups, tuh dia satu. Tuh. Tuh bener kan satu kan? Mana? Tuh, itu lihat dia gerak. Tuh, ambil. Mana ya? Kita tangkap teman-teman ya. Ups, dapat. Tat. Mau lari dia. Kita dapat satu teman-teman ya. Cari bambu. Nantinya gigit guys. Nih teman-teman ya, nih dapat satu nih. Kayaknya dia mau masuk air nih tadi nih. Nah, ini aja deh. Ini masih kecil, dapat satu. Nah, Python reticulatus atau sanca kembang atau sanca batik teman-teman ya. Nih. Ini masih anakan. Ini perkiraan umurnya sekitar kalau segede ini sih 3 bulan ya ada kali ya, 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan nih. Segini. Emang sini habitatnya bagus banget untuk Python reticulatus teman-teman ya. Karena dia satu dekat air, yang kedua akses dia untuk pergi sampai ke rumah-rumah sekitar ini sangat gampang karena dia dekat air satu, yang kedua semaknya ini luar biasa banget teman-teman ya. Apa nih tadi semak ini? Banyak banget nih. Semak-semak ini banyak. Jadi induknya pun juga untuk berkembang biak sangat bagus banget di sini, teman-teman. Sangat bagus banget. Lagian dekat kota Pekanbaru juga banyak tikus, ya, teman-teman ya. Jadi tikus sama burung juga. Ini kita baru dapat satu. Jalan-jalan terus ya. Sabar. Kita baru nemu satu nih. Buat nanti ada satu lagi nih. Tadi kelihatan badannya. Apaan tuh gerak? Ternyata ular piton ini teman-teman ya. Amar juga nggak mau sampai bikin dia sampai stres. Jadi Amar pakai ranting bambu ini aja biar dia tetap slow teman-teman ya. Jadi nggak ngacir teman-teman. Tadi pas ditarik kan sempat mau larikan diri. Jadi kita pakai ini aja. Nih, kita baru dapat satu nih. Masih baby dia nih. Oke, kita lanjut ya. Kita lepasin aja. Taruh sini ya. Atau cemplungin ke air aja kali ya? Cemplungin aja. Nih, sini. Cemplungin ke air aja kali. Biar dia berenang. Nih, sana.
Goodbye. Selamat tinggal kawan. Karena nyari ular dekat-dekat sungai, apalagi dekat banyak batang bambu, itu kemungkinan besar untuk mendapatkannya itu bisa teman-teman ya. Tapi memang mata seliti banget. Dia minum guys, dia minum guys. Tuh. Lu pernah nengok ular minum kan? Tuh dia minum tuh. Sikut. Tuh keren banget. Posisinya tuh mantap teman-teman. Ini karena Bun masih ada suara ngaji, kita stop dulu teman-teman karena takutnya nanti kena copyright. Oke. Kita atau biar dia kabur dulu ya, baru kita pergi ya. Iya. Kita usir aja teman-teman, kita usir aja biar dia pergi. Ini batang yang paling rimbun nih dari semua tadi nih. Oh, gak ketemu ular, ketemu biawak, gak ketemu iba, ketemu musang teman-teman ya. Agak rimbun. Ah, tuh. Terlihat itu loh. Kenapa enggak gue?